Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir nampak Encik Tuan dan Puan akan mengerahkan personilnya ke lapangan ini pada 2 hari Raya Aidilfitri, Encik Tuan dan Puan. Ini untuk di tempat keramaian dan juga tempat wisata. Ya, ini mengerahkan daripada petugas kebersihan ya, untuk tentunya membersihkan objek-objek wisata, Encik Tuan dan Puan. Hal ini juga guna menekan volume sampah agar bagan si api-api ini tetap terjaga kebersihannya. Ah, tu 2 hari Raya diorang dah bekerja nampaknya. Betul, ya. Macam mana kabarnya? Moh, kita tengok. Menjaga kebersihan dari volume sampah saat Hari Raya Aidilfitri 1445 Hijriah, Dinas Lingkungan Hidup akan mengerahkan ratusan petugas kebersihan di tempat-tempat strategis. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilir Suwandi mengatakan, menjaga kebersihan saat Aidilfitri berlangsung. DLH Rokan Hilir akan mengerahkan petugas kebersihan di tempat keramaian seperti di tempat objek wisata dan tempat umum lainnya. Ya, memang selama merayakan Hari Aidilfitri, kita liburkan petugas kita selama 1-2 hari. Dan untuk mengantisipasi terjadinya timbunan sampah di tempat-tempat ibadah, tempat rekreasi dan di pasar semuanya, kita sudah siapkan tim khusus. Ya, tim khusus artinya mereka standby 24 jam yang terdiri daripada petugas penyapu jalan dan juga petugas pengangkutan. Apabila memang di suatu lokasi ada timbunan sampah, tim inilah yang nanti akan menangani sampah yang ada di kota Siapi-Api, sehingga kebersihannya dapat terus kita jaga. Dipastikan saat Hari Raya Aidilfitri 1445 Hijriah, volume sampah akan terus bertambah disebabkan banyaknya masyarakat yang menghabiskan waktu liburan di bagan Siapi-Api. Dari Rokan Hilir, Khairul Mandan Putra Ziko melaporkan.